Mas Teguh, kemarin malam ada buka kameranya di ruang proyek ini namanya copy paste. Nanti mungkin Lawa akan menjelaskan sedikit mengenai hal itu. Sore Sabtu untuk Minggu untuk sharing sama kita dari IPA di sini. IPA di Jogja, jadi mungkin memang kita jarang-jarang ya main di Jakarta dan ya istilahnya kenalan ya sama ya para kita seni atau budaya di Jakarta ini. Dan ini ya kita mulai kesempatan ini untuk bisa berbagi apa sih yang dilakukan di selama ini dan momennya itu dengan penerbitan buku. Jadi bukunya yang kita ramping sekarang itu ada 4 volume dan salah satunya yaitu dengan tema hubungan konteks kehidupan dan isu lingkungan yang sekarang kita mau kita bahas dasar buku ini bukan buku yang besar-besar atau bukan sebuah buku yang wah atau apa ya, tapi kita lebih suka menyebutnya katalog, makanya disebut serial katalog data, yaitu kita menggali lagi koleksi dokumentasi IPA. Jadi memang kita di IPA ini sehari-harinya adalah terjadi mengumpulin dan mengkoleksi data seni visual di seluruh Indonesia. Nah, data tertua itu dari tahun 1930-an dan jenisnya macam-macam, mulai dari liputan media massa, mulai dari foto, video, dan sebagainya. Yang akhirnya sejak 2 tahun lalu kita mencoba untuk melakukan apa ya, semacam penelitian kembali, melihat lagi, membaca lagi data-data tersebut dan dibingkai melalui 4 tema. Temanya itu yang seperti yang ada di situ. Kenapa begitu juga? Karena ini juga mungkin kehadiran IPA sendiri belum dikenal publik secara luas, kita lihat di Jogja, dan juga dengan itu banyak orang juga tidak tahu apa yang dimiliki oleh IPA. Banyak yang harus ke Jogja untuk melihat maksudnya, dan akhirnya kita memutuskan untuk menerbitkan buku. Jadi misalnya orang untuk bisa mengintip apa yang dikoleksi oleh IPA. Dan formasi seperti ini juga kita pengen beri enteng, bisa dibawa dengan mudah, dan ada CD-ROM-nya, yaitu CD-ROM-nya itu isinya koleksi data yang dikutip di bukunya, itu versi lebih lengkap dari data-data tersebut. Sehingga kita ngarepin juga kayak ini bisa jadi semacam apa ya, guidebook atau apa namanya, membantu materi pengajaran gitu. Dosen atau misalnya juga di sekolah-sekolah itu juga kita mengalami seperti itu. Juga mungkin untuk para pengamat peneliti atau kaji sosial itu juga kita pengen dia bisa membantu kerja seperti itu. Sebenarnya jadi kira-kira begitu. Terima kasih untuk Mas Ediko sama Mas Pai yang sudah menyempatkan mau menanggapi ya. Jadi di buku dengan tema itu yang tentang sudah untuk kira-kira itu dari saya. Ya, di program Bajuan Staris Universitas Indonesia berdiri Institut Sejarah Sosial Indonesia juga, dan banyak menulis mengenai persoalan sejarah di Indonesia, terutama sejarah sosial, dan juga Ediko tahun 90-an tengah mendirikan dan majalah itu yang sampai sekarang masih ada, dan dengan isu lingkungan ya, termasuk misalnya menggarap pemilihan kertas yang ramah lingkungan. Bahkan juga menginisiasi sebuah program gimana proyek ya, dan nanti bisa bercerita lebih jauh mengenai hal itu, dan diskusinya dipandu oleh Berto Tukan, mahasiswa tingkat akhir Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Berto, silakan. membahas seri katalog dari salah satu nomor dari seri katalog dari Indonesia dari judul Reka Alam praktik seni visual dan isu lingkungan di Indonesia dari Mooi Indie hingga Reformasi. Dan kalau kita lihat dari buku ini memang di ada semacam beberapa karya dan juga mungkin peristiwa seni yang ditampilkan mulai dari zaman lukisan-lukisan dari zaman itu terus ke Persagi, terus masuk ke realisme surrealis di tahun 60-an, terus ke tahun 75, mungkin di terakhir pada masa reformasi sampai kawan. Nah, salah satu yang penting adalah di dalam diskusi ini kita coba melihat seni rupa itu sendiri, tetapi juga dari sudut pandang disiplin ilmu yang lain, bukan? Jadi misalnya kalau seni rupa sering dibahas oleh para praktisi dan juga para akademisi dari bidang seni rupa sendiri, mungkin kita akan mencoba melihatnya dari disiplin ilmu yang lain. Sudah sini kita ada Bang Pai yang lebih dikenal dan dalam dunia sosial dan juga dunia sejarah. Jadi kita akan melihat seni rupa Indonesia dalam hubungannya dengan lingkungan hidup dari tesis sejarah juga. Untuk itu mungkin saya sampai ke Bang Pai dulu. Alphabetically order aja. Oke, selamat sore. Karena janjinya ini ngobrol-ngobrol, jadi kita juga santai aja ya. Saya bikin beberapa komentar singkat aja gitu, kita bisa diskusi gitu soal katalog ini. Terus saya mulai dari jelek-jelek dulu deh. Beberapa komentar gitu ya. Jadi kan bayangannya kita mendapat informasi ya, mengenai apa sih yang dipikirkan seniman, praktisi seni, atau pekerja seni, apalah namanya ini ya, tentang lingkungan. Dan waktu bolak-balik gitu, saya coba urut gitu ya, sebagai sejarawan ini kita apa namanya punya kecenderungan mengendalikan dan menguasai waktu, jadi inginnya tuh membagi-bagi gitu. Itu otomatis training 6 tahun itu pengaruhnya besar. Jadi kita selalu pada lihat tuh kok ini logik yang membagi waktu ini dalam sekian banyak periode itu apa. Nah saya tertarik lihat ini periodenya sama persis dengan periode bagian pembelajaran sejarah di sekolah. Ada zaman kolonial, ada zaman pergerakan tahun siswa dan segala macam, ada tahun 45 gitu. Terus timbul pertanyaan gitu, apakah memang tanggapan itu tergantung atau bahkan dikendalikan oleh konteks politiknya. Jadi berganti zaman, orang juga berganti, oke ini ada satu set baru gitu. Sementara kita tahu kalau misalnya ambil konjungtur waktu, perubahan lingkungan itu kan gelombangnya itu jauh lebih besar daripada politik yang jauh lebih cepat. Perubahan pemerintahan tahun 50-an misalnya ada 10 kabinet, orang berganti-ganti Perdana Menteri 10 dalam waktu nggak lebih dari 5 tahun. Lingkungan saya kira nggak berubah secepat itu, tapi bagaimana caranya memadukan ini gitu. Jadi kita mau melihat atau mengklasifikasi, karena itu pekerjaan orang bikin katalog, mengklasifikasi tanggapan-tanggapan dari seniman dalam bentuk karya maupun pemikiran, tulisan ya. Tetapi kelihatannya masih sangat dituntut oleh cara berpikir itu tadi, periodisasi yang dominan. Jadi makanya masih sama, walaupun saya pernah ngajar di sebelah ya. Sebelah itu tuh sama periodisasi, Mooi Indie, nanti ada Persagi atau segala macam gitu. Nah sementara saya agak ragu gitu, bergabung dengan pembagian semacam itu gitu. Apakah semua orang Mooi Indie itu seragam pemikirannya tentang apa, lingkungan tanah jajahan gitu? Apakah semua orang Persagi itu bisa kita bikin satu kelompok? Dan batu ujinya kan sebetulnya karya ya, pikirnya karya yang akan menentukan klasifikasi yang kita buat. Jadi ini satu soal, mungkin kalau katalog-katalog ke depan berlanjut, periodisasi ini mesti dipikir lagi secara kritis. Saya nggak bisa nilai ini benar salah atau segala macam, bukan itu soalnya. Tapi kalau kita mau membantu mengangkat apa namanya, sesuatu yang berharga dari perjalanan yang panjang 100, 150 sampai 200 tahun ini, ya mestinya membantu orang dengan itu tadi gitu ya, pengamatannya. Ya kalau saya sih cermat gitu, dan itu belum saya dapat dari katalog. Misalnya apa sih kesamaan pikiran orang tentang lingkungan di dalam Mooi ini? Bukan jadi bilang, oh ya itu kayak semacam orientalisme, kebanyakan mereka menggambarkan tanah jajahan yang indah tapi sekaligus misterius ya. Tapi selama 200 tahun kayaknya ada perkembangan macam-macam, ada perubahan cara pandang juga, apalagi kalau kita masukkan fotografi gitu. Yang kayaknya dalam musim ini kemudian jadi hilang ya. Semua promo ini pikirannya lukisan dua dimensi, padahal ada banyak ekspresi masa kolonial ya, berbicara tentang lingkungan, termasuk restorasi Borobudur, kerjaan besar itu urusan dengan landscape, bagaimana sikap terhadap candi-candi, dan itu perdebatan luar biasa yang saya kira dinamikanya mesti diangkat. Udahlah, kita dengan orientalisme, terima kasih Pak Edward Said, kita sudah diberitahu bahwa ada cara pandang yang bermasalah di zaman kolonial, tapi mari sekarang kita lihat dinamikanya. Satu, kebetulan saya lagi nulis soal itu jadi kepikiran terus gitu ya. Sikap terhadap candi ada perbedaan besar di antara orang Belanda, di antara mereka yang mengedepankan apa yang disebut sejarah budaya atau cultural history, dengan para arsitek, dengan para fotograf, Indo Ain, dan di Indonesia itu berantemnya luar biasa, lebih hebat daripada berantemnya Persagi lawannya. Nah, ini di antara mereka sendiri karena terkait profesi, terkait banyak hal, proyek-proyek gitu. Kalau Persagi sama Mooi Indie kan bentak-bentakan aja, misalnya Persagi yang lebih banyak komentari untuk Mooi Indie, tapi nggak ada proyek yang bersama di mana mereka berantem secara beneran gitu. Dan itu terjadi. Jadi itu satu hal, dinamika di belakang itu mesti kita periksa. Dan seandainya itu kita bongkar lebih jauh, jangan-jangan kita dapat dinamika dan priorisasi yang berbeda. Jangan-jangan ada kesinambungan. Ini dugaan-dugaan gitu ya. Riko mungkin jauh lebih tahu, teman-teman yang dari arsitektur akan jauh lebih tahu kesinambungannya. Yang menarik garis panjang mundur ke tahun 20-an bahkan, dan nggak pernah revolusi, nggak pernah tahun 50-an gitu. Dan sikapnya terhadap lingkungan sampai hari ini masih ada gitu, pengaruh yang cukup besar. Bagaimana cara mereka memandang landscape masih diajarkan, dan itu institusional. Kita nggak berbicara karya-karya, jadi kita bicara tentang jurusannya, arsitektur itu di semua fakultas teknik yang ada itu. Belum lagi soal juru gambar dan lain-lain. Jadi aktor gitu, ini satu catatan. Dan dari yang jelek-jelek saya mau berani yang bagus-bagus, aktor penting untuk diidentifikasi lebih dari sekedar apa yang mereka katakan gitu. Karena yang dikatakan kadang-kadang menipu juga ya. Kebetulan nanti dalam proyeknya siapa tahun 90-an ada tentang lingkungan, suaranya kritis itu tinggal diambil alih, dimasukkan tulisan. Seringkali misalnya nggak sempat tulis, Berto kamu tulislah gitu ya, terus masuk dalam katalog kita anggap sebagai suaranya gitu, padahal bukan gitu. Jadi apa namanya, coba masuk dibalik itu dengan lihat kehidupannya orang-orangnya secara utuh. Gitu. Ini poin saya gitu, bahwa pendekatan biografis sangat diperlukan gitu kalau bicara soal perkembangan seni gitu. Karena terus terang misalnya selama masa Orde Baru, ketika gerakan lingkungan itu secara internasional, di sini disebut itu soal transnasionalisme itu meningkat, pertengahan 80-an, awal tahun 90-an, ada demam lingkungan, bukan hanya di kalangan seni rupa, penulis-penulis, orang bikin ilmu lingkungan, gitu, ya. Terus bikin studi lingkungan dan segala macam gitu, itu menjadi kayak mainstreaming, jadi semua orang berbicara tentang itu. Pertanyaannya kemudian kan dua, satu apa pengaruhnya ekspresi artistik terhadap diskusi ini, dan apa pengaruh dari produk-produk yang kemudian dihasilkan terhadap perkembangan seninya sendiri. Ada nggak sih bekasnya gitu, misalnya oleh-oleh dari desanya Samsar gitu, baunya ada nggak sih sekarang gitu, secara pemikiran, secara artistik gitu. Ada nggak sih yang dia ditinggalkan di situ, terus bikin lagi penggalian kembali, ada yang terusin sih betul, beda gitu. Tapi ya saya sih karena ikut yang pertama lihat yang kedua ini enggak, ada yang putus di situ. Dan ini kayaknya bukan tugas katalog, ya tugasnya katalog cuma ngangkat semua informasi ini, tapi buat kita yang menggunakan katalog ini coba memikirkan perkembangan sendiri. Mestinya banyak soal semacam ini, structure, patahan, kesinambungan dan lain-lain. Itu satu soal, saya kira fokus pada seniman dalam konteks ini menjadi penting. Yang kedua, lebih banyak soal konten yang terkait dengan zaman 80-an, 90-an kita lihat ya, minat meningkat ya. Dan kedua jurusan juga, satu adalah menghadirkan atau merepresentasi lingkungan di dalam karya yang sifatnya konvensional, entah itu tulisan, entah itu karya grafis. Yang satu lagi coba mempengaruhi, membentuk lingkungan itu sendiri, ikut memproduksi ruang. Karya-karya misalnya dari Dede, gitu, ya, karena perubahan segala macam gitu, ya habis simpan, kita nggak pernah tahu lagi sih. Dan dia nggak mempengaruhi space yang kira sekarang ini. Gitu. Kecuali kalau di desa Moras atau apa gitu ya, mengingatkan terus bahwa banjir orang dari desa ke kota ini adalah masalah yang dari tahun 80 udah ada gitu. Dan nggak ada solusi apapun gitu ya. Mungkin sebagai monumen untuk mengingatkan itu, tapi nggak terjadi. Karya-karya itu nggak kita lihat di ruang publik. Itu adanya di koleksi pribadi, malah tentu tahu lah di mana-mananya ada itu ya. Tapi yang benar mempengaruhi atau ikut membentuk ruang publik. Yang jurusan kedua ini saya kira juga sama penting, jika tidak lebih penting. Jogja mungkin menjadi ibu kotanya untuk urusan itu ya. Eksperimen dalam lingkungan dan apa namanya, pengaruhnya itu mungkin bisa dirasakan langsung. Ini mungkin bahan diskusi. Ada nggak sih efeknya? Gitu? Ada nggak sih efeknya dari praktik-praktik kesenian itu terhadap kehidupan kultural? Kita nggak ngomongin cuma seniman ya, tapi kita ngomongin publik yang lebih luas gitu. Ada nggak sih efek terhadap itu? Jakarta menurut saya nggak tolong dalam hal itu. Dipasangin bagaimana juga, kecuali kalau berpikir komunitas dalam skop yang lebih terbatas, kecil gitu. Tapi kalau memikir seluruh kota yang tanpa bentuk ini, saya sih nggak bisa bayangin satu proyek yang benar katakanlah bisa menangani. Jogja kita masih lihat terjadi. Solo, teman-teman dengan eksperimen, dengan lumayan yang bukan hanya menarik, tapi signifikan secara sosial. Bagaimana punya pengaruh terhadap kehidupan orang, untuk membangun turunannya sampai si Yosi menulisnya ini, arsitektur, pikiran-pikiran juga praktek ya, yang coba dilakukan. Ada efeknya ya, bukan saya kalau koreksi berasal, tapi ada efeknya sosial itu memberi satu makna lain. Diskusi panjang tentang peran seni dalam masyarakat, tanggung jawab sosial seniman dan seluruh isu-isu ini yang harusnya sudah dilihat di level ini, tidak lagi omongan estetika, apalah itu keberpihakan sosial dan segala macam. Tapi dari praktek-prakteknya semakin malah juga saya kira semakin berkembang dan terus terang aja gitu. Karena saya mengikuti perdebatan estetika macam-macam ini udah ketinggalan zaman banget. Nggak sanggup lagi dia peralatan yang disediakan dari debat estetika 60-an, 70-an yang tetap berlanjut bahkan sampai sekarang gitu ya. Nggak sanggup lagi memegang praktek-praktek ini. Misalnya kayak error produk satu seperti ini tadi yang rupa-rupa ditempelin dapat dua-duanya, produknya dapat, errornya juga dapat. Errornya sih betul. Bagaimana sekarang apa namanya kita memahami intervensi semacam ini? Itu diskusi yang sayangnya nggak, setahu saya ya, mungkin saya yang di tinggalan zaman gitu ya, perkembangan, tapi nggak terjadi diskusi semacam itu. Apa sih bentuk intervensi artistik terhadap situasi yang seperti ini? Berapa kali kalau dengar diskusi yang dibuka atau sangat menjadi sangat kontemporer itu di satu sisi, atau selalu kembali kepada kota-kota lama ini, selalu berpihakan segala macam. Menurut saya ya bilang, nah masanya lebih sekarang mungkin sudah diperlukan peralatan baru gitu, karena prakteknya udah jauh melebihi peralatan yang tersedia sekarang. Kayaknya udah mulai kepanjangan nih. Saya tadi jadinya ngobrol-ngobrol tapi jadinya malah kayak jadi silakan ya teman-teman. Jadi dari obrolan tadi sampai tadi kira-kira kalau menurut saya ada beberapa poin gitu. Yang pertama bahwa katalog ini sendiri periodisasinya masih mengikuti periodisasi yang umum kita dapatkan di Persagi segala macam. Sesuai juga misalnya kalau periodisasi di dunia yang lain, misalnya seni sastra juga kadang mungkin kalau kita lihat juga mengikuti politik di periodisasi politik di Indonesia. Selain itu Bang Pai juga tadi mengajak kita untuk melihat lebih jauh apa yang tersedia di katalog ini, bahan-bahannya sebagai ini kan pendataannya, dan di belakang itu kita harus mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi pergulatan dari para aktor yang terlibat dan membuat karya-karya ini. Kita juga mendapatkan bahwa menurut Bang Pai tadi praktik seni rupa terhadap lingkungan ini ada dua. Yang pertama dia menghadirkan dan juga atau merepresentasikan lingkungan di dalam karya. Selain itu ada juga karya yang berusaha untuk merubah atau mengintervensi terhadap lingkungan itu sendiri. Oke, kalau sekarang kita ke Ediko. Sorry teman-teman, saya sih apa yang mau diomong mungkin dari Bang Pai, jadi saya pendek aja. Prinsipnya waktu saya menerima katalog ini, saya langsung apa ya, berpikir oke, ini katalog idaman sejak tahun 94, si ikon juga berpikir atau bermimpi punya seperti ini ya, habis seperti ini. Dan kemudian saya lihat-lihat itu banyak karya yang memang didokumentasi dan pastinya sangat baik, cuman agak anti klimaks waktu tertulis ini adalah contoh yang dipilih secara acak gitu, bahwa sebuah katalog itu bayangan saya tidak dipilih secara acak, tapi dia harus menjadi perwakilan dari sebuah konteks yang dia pilih, misalnya Mooi Indie atau transnasional atau whatever itu. Jadi saya agak bingung pemilihan atau apa ya, tapi sudah dijawab, ini acak. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutkan yang saya tadi juga bilang bahwa bagaimana si wilayah seni merespons lingkungan hidup. Kalau bagi saya masih dalam tingkat ekspresi ya. Bagaimana si seniman mempunyai referensi tentang lingkungan, kemudian dia berbuat sesuatu merespon apa yang dia pikirkan. Masih belum banyak atau umumnya seniman yang saya lihat itu memiliki referensi yang baik untuk berkarya dalam konteks lingkungan. Yang terjadi banyak sekali sisi lingkungan hidup itu hanya sebagai kulit, tidak menjangkau pabrik atau jalinan yang lebih dalam tentang problem atau isu dari sisi lingkungan. Itu yang saya lihat. Yang menyenangkan juga adanya database atau kumpulan data seperti ini yang kita lakukan itu sangat baik, dan akan lebih baik lagi mungkin kalau cara menuliskannya itu tidak ditujukan pada kalangan seni gitu yang terbiasa dengan satu paragraf dengan banyak kalimat panjang-panjang gitu yang bagi saya kemudian saya dibuat gitu. Penulisan soal teknis mungkin ya, tapi bagi saya itu menyulitkan orang awam untuk mengerti ini apa ya maksudnya gitu. Terus saya juga senang melihat adanya dokumentasi dari Kampung Sebelah project misalnya, yang saya perlu sampaikan sewaktu David Berman, dia adalah sekjennya Icograda, sebuah lembaga dunia macam PBB-nya untuk desainer grafis. Dia datang ke Indonesia. Kampung Sebelah project ini diangkat di satu seminar yang habis seminar atau apa konferensinya mereka gitu, dan presentasikan bahwa ini adalah satu dari banyak karya desain Indonesia yang perlu ditengok oleh dunia, dan itu bagi saya akan sangat menambah nilai ya bila saya tahu adanya koleksi IPTN sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kumpulan dokumentasi yang dimiliki oleh IPTN ini bisa sangat meluas sehingga dan mempermudah orang untuk mengaksesnya. Mungkin tidak perlu dijaga atau hanya untuk kalangan seni rupa yang bisa mengerti kata-kata atau tulisan-tulisan yang demikian panjang, tapi orang awam mudah perlunya tagging atau perlunya progres dari satu proyek yang terdokumentasi di IVAA pun sangat dibutuhkan. Misalkan progresasi sensor tadi, dia punya kaitan dengan apa sih, terus kemudian membayangkan Jakarta atau imajinasi Jakarta di sini, itu dia berkembang ke arah mana nih proyek melihat Jakarta ini. Mungkin itu akan menjadi satu jalinan arsip yang menjadi dinamis gitu, tidak hanya sekedar materi yang dibutuhkan, kemudian soal-soal akan dipilih secara acak. Mungkin itu. Jadi, tadi ada beberapa kritika juga untuk katalog ini, bahwa sebuah katalog sendiri harusnya merupakan merepresentasikan puncak-puncak dari sebuah periodisasi, tapi sini justru disebutkan sebagai apa, mengambil secara acak saja dari beragam banyak data yang ada, dan juga bagaimana menunjukkan konteks dari karya itu sendiri, sehingga bagi misalnya saya yang tidak terlalu berkecimpung dalam dunia seni rupa bisa memahami kira-kira karya ini munculnya dalam untuk merespon peristiwa apa atau untuk merespon sebuah kegalauan massa yang seperti apa. Mungkin bagi teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut, saya beri kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan atau komentar atau cerita, silakan. Tadi Mas Eko bilang bahwa soal seleksi ya, seleksi datanya memang kita Kalau soal periodisasi memang ya, maksudnya kami mengakui bahwa kita emang agak, maksudnya belum, karena kita juga tidak membuat ini secara bahwa kita mau merubah atau menawarkan satu kedua. Jadi kita memang berpegang pada yang umum-umum dulu, istilahnya itu dulu deh. Tapi yang umum aja itu kan juga selama ini mungkin orang tidak melihat barangnya. Yang umum diketahui itu pun orang tidak banyak lihat tempatnya. Jadi kita masih tetap ya mungkin standar-standar dulu dengan yang bermanfaat. Dan masukan-masukan tadi juga yang kita terima banget. Lalu tapi kalau memang kalau soal masalah seleksi itu memang kita sama sekali tidak tahu maksud untuk kayak bahwa ini adalah karya-karya terbaik pada saat itu sama sekali tidak. Jadi kami sangat tidak mau melakukan kanonisasi atau wah ini adalah contoh. Justru kami maksudnya acak itu mungkin bukan acak ya apa ya, tapi lebih beragam dimensi aja yang kita coba. Ini macam-macam gini. Nah apa yang kemudian bisa di bagaimana orang menghadapinya. Dan memang seperti tadi ini adalah ya, kita menyebutnya makanya sebenarnya antara semi buku dan katalog gitu ya. Jadi bukan katalog yang sangat besar bernomor, seri atau apa juga, tapi lebih kayak memang apa sih ini aja kayak kompilasi gitu ya. Nanti orang kita maunya memang kita yang menyuguhkan dan orang bisa lihat oh Ipa punya ini dan mungkin itu memancing siapapun untuk menggali lebih dalam cerita-cerita pribadi. Tapi bahwa kita mempunyai si bukti-bukti dalam bentuk materi-materi arsipnya, dalam bentuk archival items, tapi tidak dalam sama sekali tidak dalam kerangka oh ini adalah karya-karya yang aku juga besar. Justru sangat apa ya kita pengen tahu juga sama ini bagaimana gitu. Ya misalkan memang keterbatasannya adalah dari cetak hitam putih, gitu ya kita buat yang sangat besar dan warna gitu, tapi sebenarnya kita bisa melihat dan ini apa? Nggak tahu, maksudnya kita pengen tahu gitu komentar orang kok karya ini masa sih gue ada karya kayak gitu, gitu emang hasil karyanya gitu atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya sih semacam itu karena banyak sekali yang sudah terlupakan. Kayak misalkan foto dokumentasi Semsar itu sangat langka. Itu salah satu yang kita ya istilahnya jaga betul. Ya, itu sangat ini sekali sangat yang tadinya nggak banyak, apalagi zaman dulu bukan zaman digital seperti sekarang. Tapi itu yang terbaik yang bisa kita sebagai sebuah bukti, sebuah momen itu yang bisa kita. Nah nanti dari situ kita sampai situ sampai memperlihatkan ke orang bukti itu. Masalah nanti bagaimana orang menanggapinya gitu ya. Itu ya kita pengen tahu juga. Yang hanya misalnya ya seperti yang bilang tadi kategori ini untuk problem apa dari hal ini? Problem yang paling menonjol ya tadi kalau misalnya saya lihat kan di sini pembagian mungkin kesilisiman Orde Baru, terus setelah itu diikuti oleh kelas nasionalisme dan lingkungan. Sebetulnya waktu tahun awal dengan begini, dengan pembagian yang mantap dari waktu ke waktu, ada besar kemungkinan banyak ekspresi penting sebenarnya hilang. Misalnya upaya dari orang-orang mereka tahun 60-an awal gitu. Bikin saya sendiri, kenapa kan harus dekat dengan lingkungan? Tapi lingkungan yang mereka pahami lain dengan lingkungannya tahun 70-an. Lingkungan desa yang dipahami sama dia, desa yang bergerak, berjuang dan segala macam dengan segala ini politiknya. 70-an yang kita dapat, misalnya dengan mengingat pola organisasi sampah polusi dan segala macam, melulu penyadaran. Penyadaran kepada siapa? Yang mengkonsumsi karya seni semacam itu. Bukan intervensi langsung. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat, kalau buat saya itu logiknya. Mau itu terjadi tahun 70-60 ya lebih baik periksa langsung di karyanya daripada menerima asumsi bahwa ada bagian Orde Baru. Jadi praktek-praktek semacam itu kan nggak mati dengan adanya perubahan politik. Itu problemnya. Konjungturnya beda. Kalau apalagi di belajar sejarah sampai 1942 Jepang masuk, 45 perubahan politik, 98 perubahan itu konjungtur politik sejarah. Seni rupa nggak mengikuti itu, atau bukan saya nggak bilang mengikuti gitu. Dia punya konjungtur yang berbeda yang harusnya dimasukkan. Jadi sini nggak sepenuhnya kemudian bilang bahkan ini mengikuti pembagian sejarah politik, tidak. Tapi belum sampai memberikan kita materi yang cukup untuk membuat penilaian yang beda. Masih sangat oke, ini ada gerakan lingkungan tahun 70-an, 80-an. Memangnya tahun-tahun sebelumnya orang nggak pikir soal itu. Atau tahun sebelumnya apa sih isunya? Apa sih pergeserannya? Kalau berusaha gitu. Dilihat ada pendorong soal yang lain-lain. Lain berarti lain konjunktur mereka. Jadi justru dinamika ini yang kita paham. Kalau dinamika dari karya dibaca lagi dengan dinamika di tingkat produksi, bagaimana orang berkarya. Dan kita akan dapat banyak hal menarik. Baru tarik lagi dengan konstruktur politik, kemudian arah besar gitu yang intervensi dan segala macam itu. Buat saya itu masalahnya gitu. Ketika dengan cepat kita merapatkan itu kepada saya sekarang dibilang dari Mooi Indie sampai Reformasi itu aja. Memangnya ada perubahan cara berpikir orang tentang lingkungan dengan adanya perubahan sekarang datang? Saya kira enggak. Buat saya, sejak isu itu muncul khusus untuk lingkungan tahun 70-an, ada gerakan sosial baru di Eropa, nyampe ke sini lewat donor dan segala macam, melahirkan gerakan lingkungan. Sampai hari ini dari tahun-tahun itu, praktek yang sifatnya kultural, bukan tertulis, artistik, dua dimensi, audiovisual, semuanya penyadaran. Semuanya penyadaran. Ingin membuat orang aware tentang lingkungan dan segala macam. Ingin membuat orang sadar. Semua oke, kata yang terlalu besar. Kalau mau lihat, ada intervensi-intervensi yang sifatnya langsung tidak berniat untuk membuat orang sadar tentang ini. Dia sudah praktekkan secara langsung. Tapi begitu dia ditangkap oleh media, begitu dia ditangkap oleh gerakan lingkungan, masuk lagi di dalam rangka penyadaran. Jadi penyadaran ini sangat dominan, sangat dominan. Dalam hal ini, meninggalkan orang, terrorizing kan gitu ya. Hati-hati loh, global warming gitu ya. Kalau nggak ini celaka hidup. Itu kuat. Nah tadi saya bikin dua arah gitu. Satunya ini intervensi artistik. Ini yang saya sebetulnya tertarik tapi nggak punya bahan. Lihat di sini ada ya beberapa gitu, teman-teman bikin luaran bumi dan segala macam gitu ya. Coba mendekatkan dengan kesadaran publik hidup, walaupun nafas penyadaran itu masih kuat. Soal dengan penyadaran selalu kan adalah orang yang sudah sadar memberitahu yang belum sadar. Itu ya hubungan kuasa itu ya selalu hidup dalam karya-karya semacam itu. Selalu harus kalau dalam teater nantinya jatuhnya atau film kotak udah kita dapat dari artistiknya pasti dikorbanin lagi. Oh begini. Sama kalau di kita seringkali di instalasi kasih lagi teks gitu tentang masalah-masalah dunia sekarang itu teror. Nah, apakah ini efektif dibandingkan intervensi artistik yang kita kan dengar propaganda? Itu buat saya juga pertanyaan mungkin teman-teman yang besar. Mana sih sebenarnya yang lebih? Gua buka jalan buat ngomong itu. Ngomong-ngomong soal intervensi artistik dan teror dan lain-lain, mungkin salah satunya karena banyak seniman-seniman atau yang memproduksi karya-karya artistik ini justru berbasis di kota-kota besar. Jadi banyak seniman yang justru kepekaannya terhadap isu lingkungan itu seperti yang Kak Riko bilang, seperti bungkusan. Dan saya juga nggak ngelihat terlalu banyak gitu, akhirnya ada seniman yang istilahnya bisa menjadi bisa konsisten dengan isu itu dan kemudian akhirnya terjun langsung untuk membuat perubahan itu. Tapi salah satu isu-isu di Rupa kan, apakah seniman itu harus menjadi yang membuat perubahan itu? Terus kemudian kembali ke pertanyaan Bang Pai soal yang jadi sebetulnya teror-teror itu efektif nggak sih? Gitu. Saya rasa ada beberapa event yang justru menarik gitu, yang mengangkat isu lingkungan, bukan individu, bukan lagi terpaku pada individu, tapi justru kembali pada komunitas itu sendiri. Seniman bekerja sama dengan komunitas untuk mengangkat isu lingkungan yang sifatnya lokal sama mereka sendiri. Misalnya festival Jatiwangi pada di Cirebon, bukan di Cirebonnya, di daerah Jatiwangi. Terus kemudian festival mata air. Di situ muncul gitu adanya upaya penyadaran. Saya agak hati-hati nyebut upaya penyadaran juga, soalnya ngomong-ngomong soal kuasa itu kan, siapa yang punya pengetahuan dan siapa yang kemudian jadi pelaksana lah gitu istilahnya. Itu juga ada semacam dialog yang menurut saya harus hati-hati gitu, jangan-jangan juga berimbang dialog antara si inisiator dan kepada intinya, tapi itu sebuah usaha yang patut dicermati gitu kan. Terus Mulyono, gitu, saya kepikiran kok Mulyono belum disinggung-singgung dari tadi. Nah, salah satu aktor di gerakan Rupa Baru, dan kemudian dia sekarang tinggal di Pulau Nambu. Nah, dia bisa ikut Pulau Nambu sejak tahun yang ada 80-an. Dia memutuskan untuk berkarya di situ, jadi bagian dari pedesaan itu. Gitu. Dan istilahnya kayak ngajarin anak-anak kecil gambar. Gitu. Jadi seni sebagai media ekspresi yang dikaitkan dengan lingkungan keseharian mereka. Itu sih, Mulyono belum terbahas. Sangat kalau boleh membahas tentang si katalog ini, bukan soal konten si ini ya, ekspresi karya masing-masing ada di sini. Cuman memang itu kan pasti berhubungan secara erat. Yang saya lihat dari katalog, seri katalog data IPA ini adalah dia benar-benar menggelitik aja, memicu tentang ada orang toh yang nganggur ngumpulin data seperti ini. Nah mungkin itu yang bukan nganggur, yang lebih nah gimana caranya katalog ini kemudian menjebak banyak pikiran gitu bahwa kok ini nggak ada, kok ini yang diangkat, kok ini yang dipilih secara acak. Begitu soal penyampaian, soal komunikasi bagaimana IVAA ini mengkatalogkan si database atau dokumentasi yang banyak dan berharga itu. Saya pikir sebagai pemicu, untuk pencarian lebih lanjut tentang diskusi ekspresi lingkungannya sendiri dalam seni itu udah lumayan. Bentar lagi kurangannya, dibilangnya buku saku. Tergantung, mungkin ini pendek aja. Jangan-jangan dalam konteks penyusunan katalog ini IVAA agak gamang ya, mungkin ya, karena kalau saya lihat bahwa dari pembuatan 4 katalog saja sebenarnya sudah merupakan keberpihakan dari IVAA ya, artinya mereka sadar bahwa ada kasus ini yang perlu ditekankan, itu sebenarnya sudah di atas sedikit dari katalogisasi gitu kan. Nah mungkin tadi IVAA berusaha untuk tetap netral sebagai kataloger itu adalah ketika berusaha bilang bahwa ini acak loh gitu. jangan-jangan sebenarnya nggak masalah bahwa IVA benar-benar berpihak dan penampilan dari empat katalog ini sangat kental warna keberpihakannya gitu. Mungkin itu ya, mungkin yang perlu ditimbang gitu. Karena kalau tadi kan berusaha untuk clean bahwa ini secara acak, bahwa ini periodisasinya sangat formal gitu ya. Nah tapi kalau menggunakan sudut pandang Pai tadi bahwa harus ada pemahaman politis, harus ada, jangan-jangan mungkin itu sedikit dihindari jangan-jangan dengan sengaja oleh IVA sehingga memang dia ya, jadi IVA ini di satu sisi ingin clear sebagai saya hanya katalogisasi aja kok, bahwa nanti keberpihakan dan lain-lain silahkan teman-teman sendiri mungkin itu ya. Atau jangan-jangan ke depan memang IVA kalau masalah keberpihakan dan juga pembacaan itu terserah interpretasi terhadap karya-karya yang di situ atau nanti apa namanya ya pokoknya dalam perspektif karena yang kita berusaha melakukan itu tadi ya kan ya sedikit penataan lah itu kita ya menggunakan tapi ya memang nggak bisa lah maksudnya aku juga nggak bilang bahwa kita juga nggak punya semacam pengen memiliki level juga nggak juga karena IVA sendiri juga punya semacam apa ya kayak misalnya kita mendokumentasikan karya-karya kebanyakan itu yang sifat temporary dan sifat misalnya banyak sih itu juga karena juga secara lembaga juga kita punya semacam apa ya semacam visi lembaga lah di situ. Sebenarnya kalau mau yang lukisan aja ya kita juga kayak sekarang juga gampang bisa tinggal menghubungi galeri dan nanti dikirimin katalog atau gitu ya atau apa ini juga tapi kita secara aktif gitu memang jelas dari itu juga dengan keberpihakan gitu. Bahwa seni rupa yang berpihak ke publik itu yang akan kita cuma yang aku maksud dengan netral atau tadi tuh yang aku bilang kita nggak mau ini bukan dalam tataran kayak ini karya terbaik atau apa itu karena memang di seni rupa sendiri memang itu sangat masalah penilaian sangat mungkin rawan ya karena nanti yang ujung-ujungnya kan persoalan ini berarti ini dong mahal dong apalah ya segala macam kita nggak berbicara dalam persoalan kita maksudnya kami menilai dalam berbagai dimensi aja maksudnya kayak oh ada yang seperti ini ada yang seperti ini ada yang melakukan pendekatan visual seperti ini itu tapi tidak dalam penilaian bagus oh yang ini lebih bagus yang ini dan kita tidak menempatkan mereka atau itu sebagai oh ya ini adalah contoh dari sebuah ini seniman besar kan itu dia begini tidak benar-benar melihat dari segi isunya dan oh ya ini karya ini untuk mewakili ya, dia menunjukkan sebagai ragam dari pendekatan visual di situ sih. Aku juga nggak bilang bahwa netral atau apa, cuma lebih tidak bicara dalam tataran penilaian, ngasih award gitu ke seniman ini juara nih. Kan? Tapi kalau tadi menanggapi Mas Ediko sih nggak juga ya, maksudnya jelas kita sih nampung gitu, nampung setiap misalnya masukan kita memang bicara tentang kata loktok gitu tapi kayak tadi bukan sedang berbicara tentang seni rupanya aku sebenarnya justru nggak apa-apa gitu kalau bisa ditarik lebih luas dan orang ngomong tentang menanggapi gitu seni rupanya yang berdasarkan misalnya dilihat kita kalau ini atau mungkin ada pengalaman lain gitu sih sharing aja tentang hubungan seni rupa dan hubungan ini bukan sekedar kayak misalkan ngomongin tentang rokok gitu dan tapi kalau diskusinya bisa dilakukan. Mungkin yang akan menarik ya setelah ini itu kalau kaitannya dengan seni visual dan isu lingkungan adalah bagaimana perkembangannya ya. Kalau bisa melihat satu garis benang merah gitu dari tahun 90-an tadi ada begitu banyak penyadaran sama yang terjadi 20 tahun kemudian. Kalau yang pernah saya baca di penelitiannya Johnson & Johnson apa gitu, setelah 20 tahun setelah dibombardir dengan teror yang tentang lingkungan hidup, memang ada pergeseran di mana si konsumen kemudian sadar harus ada kerja daur ulang atau proses daur ulang seperti yang digembar-gemborkan. Tapi ada juga di penelitian itu yang menyebutkan setelah itu apa? Nah, konsumen ini juga bingung. Nah, kemudian pergeseran secara visual atau seni visual itu bagaimana? Mungkin bisa dilihat dari karya-karya yang terdokumentasi atau perlu ada analisa yang dalam atau penelitian dari arsip yang ada untuk melihat bagaimana sih ini berkembang, apa dia stagnan atau ada pergeseran apa gitu, nilai-nilai dari kampanye atau seni visual yang dibuat selama ini. Mungkin akan sangat menarik kalau misalnya ada tahapan selanjutnya setelah ada tahapan di mana kita bisa melihat dokumentasi itu dijebreng gitu memperlihatkan sesuatu. Mungkin itu salah satu aspek pentingnya ada dokumentasi seperti ini. Tadi yang dikatakan bahwa jangan-jangan memang intervensi atau teror yang menjadi sifat dari banyak karya itu karena memang banyak seniman itu tinggal di kota besar dengan beragam permasalahannya dan mungkin banyak yang tidak istilahnya muncul langsung dari daerah-daerah yang lain dari itu gitu. Bahkan si Mulyono sendiri pun dia sebenarnya kan turun ke bawah gitu, kesenian di desa, kesenian di desa gitu. Apa memang soal Mulyono saya pernah bantu dia pameran 1994 di Solo. Ini bagus, ini TBS, keren, bagus. Terus dia bikin tentang masyarakat di pantai selatan, jauh, bukan kemari, yang baru-baru dibuat. Bentuknya rumah yang berdiri, genteng, pecahan, terus tapi pusatnya itu dia bikin kayak bendungan, sepi paksa. Pesannya kurang lebih tsunami itu mengerikan. Seperti ini kita membuka jalan untuk terjadi dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah nunggu ada gempa atau semacam itu. Jadi itu instruksi 94. Ketika tsunami besar di Aceh terjadi, ada gaungnya. Orang tahu bahwa itu aja ada pun tidak. Jadi bahwa itu pernah direspons, itu pernah dibicarakan. Lalu kemudian semua orang merasa seperti berbicara hal yang baru. Wah, tsunami sekarang Indonesia ternyata itu the ring of fire dan seterusnya. Itu yang tadi saya bilang, intervensi dibuat dalam titik penyadaran, ya terus-menerus dilakukan, tapi dia nggak punya ya daya cengkram di dalam ini. Gitu. Pertanyaannya sih sebenarnya bukan soal arsip dan segala macam katalogisasi ini, tapi lebih banyak ya gimana ya caranya gitu ya. Apa sih praktek semacam apa gitu ya? Bukan. Ya tentu kita nggak berharap wah ya senimannya harus turun belakang segala macam, bukan itu. Tapi bagaimana caranya dengan mengaitkan dengan praktek-praktek sosial, politik, kultural yang lain gitu agar memang ini menjadi keberpihakan pada publik itu memang kritik. Nah ya bilang gitu. Saya kira misalnya soal produk komoditi itu populer sekali tahun 70-an. Sekarang sebenarnya dulu waktu itu orang ngapain beribut soal produk, ya, semua orang senang kok membeli. Tapi teror itu nyata juga dirasakan sekarang. Persaingan produk belum lagi akibat-akibat dari teknologi yang nggak kita sadar, belum kita kuasai sepenuhnya gitu. Itu terjadi sekarang. Gitu. Tapi isu yang diangkat tahun 70-an juga hilang. Supermarket, ya, seni Rupa Baru lah kan, segala macam. Upayanya untuk mengangkat soal-soal gitu, terutama soal komunikasi segala sesuatu. 70-an diomongin jauh sebelum sekarang diskusi-diskusi tentang itu rame, orang persoalkan kehidupan yang semakin terdesak, segala sesuatu diperdagangkan, diperjualbelikan, suara, politik dan semuanya, money dan ya itulah. Sekarang kan sepertinya padahal orang pasti masih bagian ngomongnya gitu, main belum bangun dia udah ngomong terus. Tapi kalau buat saya pentingnya ini katalog semacam ini selalu melihat karena dia ngomong hilang pernah bicara sibuk rame tapi kemudian nyambung mungkinnya. Saya jadi pengen nanya maksudnya kalau misalnya menurut Bapak itu apakah seni rupa atau seniman atau kolektif seni lah praktek seni itu masih punya tanggung jawab sosial untuk merespon atau melakukan intervensi visi ke depan atau melihat situasi yang sekarang terhadap isu-isu misalnya katakan lingkungan hidup yang itu nyata ya tentang apa sebagai jadi luar kehidupan ya. Gimana? Itu yang kayak kalau buat saya mestinya diakhiri. Dia menjadi peduli dalam hal menanggapi situasi sosial karena dia nggak punya pilihan lain. Nggak punya pilihan lain. Kalau buat saya begitu, sama seperti saya nulis gitu. Nulis soal sosial, politik atau segala macam. Bukan karena saya punya energi lebih dan peduli pada itu sementara saya senangnya ngomong-ngomong sebetulnya. Tapi ya nggak punya pilihan. Itu artinya menjadi penulis, itu artinya menjadi seniman, itu artinya menjadi kritikus gitu. Jadi makna itu ya, kalau buat saya. Ya saya juga nggak persoalan kalau ada orang mau ya. Apa namanya? Publik seralah gitu, bukannya publik karya. Dan sebetulnya tidak perlu dituntut orang juga untuk wah, ayo kita begini segala macam gitu. Karena di sini sebetulnya ada fungsi kritik. Dan di situ kita lemahnya bermain. Ini pandangan saya. Lemahnya bermain. Jadi orang bikin ekspresi artistik, bikin segala macam inovasi. Jadi tadi 70 udah orang ngomongin, nah juga ntar melihat sesuatu yang baru, wah kayaknya baru gitu. Terus rame, sebentar hilang. Sebentar masuk. Tapi sekarang Twitter ya. Nggak ada yang bertahan lebih dari sehari gitu sebagai isu gitu. Gimana kita mau bertahan? Maksudnya perangkat kita untuk melakukan kritik, analisis itu baru dan sekarang dalam rangka saya kira melacak apakah ini adalah bentuk kebaruan itu ya, karena ini soal pengarsipan. Nggak ada pengarsipan yang melulu. Pengarsipan selalu berpihak, selalu boleh. Sejak awal dia memilih 2 dimensi, 3 dimensi, klasifikasi kedua. Nah, ini ada contoh yang sering dipakai ini pancingan lagi buat Martin dan Demon. Orkestra pernah buat. Dia ujuk di dalam ceritanya itu sebuah ensiklopedia Cina. Apa isinya ensiklopedia Cina ini? Yaitu adalah daftar binatang-binatang. Klasifikasi yang dia buat adalah binatang yang tadinya 1, binatang yang siang tadi menabrak pohon, binatang yang dikebiri. Jadi berbagai macam jenis binatang yang kalau misalnya dilihat dari perspektif kita sekarang, nggak ada aturan dasarnya ya. Sistem klasifikasi. Foucault kemudian ngambil, ya, artinya ingat-ingatlah bahwa sistem klasifikasi itu bukan satu-satunya. Artinya apa sistem klasifikasinya juga akan terus diperbarui, seiring dengan munculnya praktek semacam itu, cara kita menata dunia. Dan sekarang sebetulnya di satu masa klasifikasi itu sudah menghambat prakteknya. Jadi tadi yang saya bilang salah satunya penyadaran. Udah bete secara emosional gitu kita dengan laki-laki tapi ketika masukkan di dalam langgam kerjanya orang terlibat dalam satu proyek apa segala macam ya itu ya klasifikasi itu yang berlaku terhadap praktek yang sebetulnya sudah berkembang jauh melampaui. Jadi katalogisasi arsip juga tanggung jawab dari segi memungkinkan orang berpikir lain tentang himpunan informasi semacam ini. Dan itu ya kayak semacam apa ya, taruhlah sebutlah ya jalan keluarnya gitu. Kalau terus saja di kerangkeng, oh dia pengulangan lagi, kita nggak pernah juga siap dengan perangkat pahamnya, ekspresi baru yang berbeda. Kayak tadi, ensiklopedia Cina tadi. Seringkali kan seniman tidak langsung berbicara seperti dalam sastra, misalnya kepada publiknya lewat secara verbal bicara tentang konsep-konsepnya. Dan karena itu peran kurator kan seringkali sentral. Dan seringkali terjadi juga senimannya justru nggak mau bicara, justru mau persilahkan agar kuratornya yang bicara soal konsep seninya dia. Sehingga si seniman ini cenderung lebih, kalau dalam beberapa kasus yang saya lihat, pameran-pameran itu seringkali dalam artis talk yang lebih banyak bicara justru kurator yang lebih banyak bicara. Di sini kan justru terlihat bagaimana apa ya, nanti kan ngepetnya ke bagian klasifikasi ketika diskurs tentang seni yang mau diajukan oleh seniman itu sebenarnya bukan dia sendiri yang membuat, tetapi justru dibuatkan seolah-olah oleh kuratornya. Dan seni rupa penuh dengan sejarah seni rupa kan berisi dalam konteks penulisannya kan dikontrol oleh, bukan dikontrol ya, tapi didominasi dijadikan itu oleh para pewacananya, oleh para kuratornya yang seringkali bukan tidak selalu dipegang kendalinya oleh para senimannya, karena seringkali para senimannya tidak banyak baca tentang teori-teori seni yang terlalu tinggi, sehingga klasifikasi ini agak bermasalah juga kalau kita mendasarkan pada tradisi tertulis soal seni rupa dari perspektif kuratorial itu, karena itu kan agak berbeda nanti ketika dikaitkan dengan perspektif dari seniman itu sendiri. Nah ini kan problem soal sebenarnya soal bagaimana pengetahuan soal seni rupa itu bisa dimunculkan dari dalam kerangka berpikir si seniman itu sendiri tanpa meminjam kurator, dan itu kan akan berkait dengan klasifikasi nantinya, apakah ini bisa dikatakan seorang seniman itu mewakili dari periode ini atau ini. Itu kan selama ini seringkali berpegang pada konstruk yang dimainkan oleh kurator ataupun kritikus seni rupa di media massa ataupun di jurnal-jurnal seni rupa kalau di luar. Jadi sepertinya ada lag antara ada gap antara yang wacana dari seniman dan wacana dari kurator, wacana dari disiplin akademis tentang seni rupa, karena seringkali saya lihat keduanya justru nggak lebih banyak diskurs itu lebih banyak bermain di ranah akademis ini ketimbang di ranah seniman sendiri. Setidaknya yang saya lihat misalnya di Semarang atau di Jawa Tengah, saya tahu yang di Jakarta ya, tapi seringkali kalau ada pameran gitu, pameran tunggal seorang seniman pada waktu artis talk justru peran kuratornya lebih dominan ketimbang di senimannya sendiri, dan ini saya pikir ini problem yang penting dalam hal bagaimana dari segi seni rupa itu seni itu justru berada di tangan para pewacana ketimbang tangan para praktisinya sendiri. Mungkin itu satu problem yang penting untuk dibahas. Itu aja sih tanggapan saya. Kurator kita itu jangan-jangan mereka juga nggak tahu apa yang mereka omongin. Enggak, tapi itu biasanya setuju banget, itu problem penting. Justru yang menarik dari proyek Kanmalog ini kan saya melihat juga ada upaya untuk fokus ke karya-karyanya gitu, dan juga kayak ulasan-ulasan dari media, dari cuplikan-cuplikan itu kan jadi ada upaya yang berusaha gitu, yang berimbang gitu. Jadi ada audiensnya, ada dokumentasi sejarahan, kemudian ada fokus kepada karya itu sendiri. Justru saya nggak melihat terlalu banyak di sini gitu, tulisan-tulisan dari kurator itu gitu, kurator-kurator. Tapi soal aksesnya tadi mau ngomongin, ini katalog ini bakal tersedia di institusi-institusi pendidikan sendiri kan? Iya, kita bagiin ke fokus-fokus gratis. Semoga nggak dijahit. Karena kan masalahnya gitu ya, bukan cuma di katalog ini sih, tapi juga banyak yang penelitian tentang hal itu cukup Java centric gitu. Jadi jadi begitu katakanlah saya misalnya mahasiswa yang ada di Indonesia Timur terus membaca katalog ini, wah bukan maksud gini ternyata begini gitu, juga punya pandangan yang nanti di-share sama klasifikasi dan katalogan itu. Jadi kan, ya itu kan juga soal silupa kita gitu, sangat basic Jawa. Bahwa Indonesia itu sebenarnya Jawa dan Bali gitu kan. Soal. Tapi ada beberapa kesulitan karena soal suara gitu. Tadi saya susah sekali mendengarkan pembicaraan dalam ruangannya kan. Jadi dan kupingku dan tuan. Jadi mohon maaf kalau komentar saya tidak pernah disebut. Komentar saya teknis gitu. Jadi begini, zaman dulu tuh nggak ada istilah printer. Zaman dulu tuh nggak ada istilah USB. Jadi waktu kita berkembang, kita akan diperkenalkan dengan konsep-konsep, dengan etimologi atau istilah-istilah atau konstruksi-konstruksi yang dulunya nggak ada. Gitu. Sekarang jadi ada. Lalu ada konstruksi-konstruksi yang dulunya hanya diurus sama orang-orang tertentu saja, sekarang menjadi meluas. Dulu orang yang ngurusin diafragma apa foto kamera itu hanya fotografer gitu aja. Sekarang banyak orang ngomongin fotografi gitu. Nah, ini yang terjadi soal tadi hal kecil ya, yang soal mungkin disebut hal kecil atau apa, soal katalog, pemilihan kata-katalog. Jadi ada yang bilang katalog itu netral, nggak netral, kemudian apakah sudah ada pilihan-pilihan tertentu, kenapa orang ini nggak masuk, dan sebagainya gitu kan. Nah, karena kita berkembang, ini nanti masyarakat akan pekat terhadap gini, jadi akhirnya gini, entah IVAA, entah seniman, entah apa, itu makin hari itu makin dituntut gitu ya, untuk jeli dengan kata-kata itu. Bukan nggak boleh pakai ini atau pakai ini, tapi lebih kaya memaknai itu gitu ya. Antara katalog dengan kompilasi gitu kan. Terus kalau katalog, kenapa? Nanti kalau misalnya IPA nanti mau terbitin ini terus, ini kan seri nih. Seri 1, seri 2, seri nomor berapa kan bisa sampai 200 biji gitu kan. Seri ke-200 yang baca ada seluruh Indonesia, nanti ada yang komentar, katalog itu nggak begini, katalog itu nggak gitu. Harus siap dengan diskusi tentang itu, walaupun itu nggak, itu trivial. Ada orang yang bilang itu nggak struktural, itu nggak ideologis, tapi ya tetap aja. Katalog sama kompilasi akan beda gitu kan. Dan bisa aja dijelasin suatu ketika kalau udah seri ke-20 gitu. Bagi yang merasa kalau katalog ini enggak kok, ini kita nyomot kata katalog supaya enak aja gitu kan. Enggak gitu. Terus komentar saya satu lagi, terus apa yang bedain katalog dengan terbitan biasa gitu misalnya? Catatan akhir tahun enggak atau apa, kenapa dibedain dengan katalog gitu? Itu sebenarnya bedain Twitter sama Facebook gitu. Iya, kalau pakai Twitter gitu emang seru gitu. Twitter itu nggak bisa di-search sampai sekian tahun, sampai sekian bulan ke belakang gitu. Searchnya tuh timeline-nya cuma paling seminggu gitu. Sekarang udah ada. Menitits.com. Oke, kalau udah bisa. Makanya sekarang udah berubah kan. Nah, yang beda di katalog itu adalah lu bisa search gitu. Jadi katalog, kalau lu bikin katalog, apa bikin misalnya kumpulan tulisan atau kumpulan pemikiran saya tentang apa gitu atau kasih. Kalau katalog tuh biasanya lu buka pintu, lu bisa search ke belakang sampai jauh gitu. Itu kekuatan IVAA sebetulnya. Kalau bisa bikin karya-karya entah kompilasi entah apa yang bisa bertahun-tahun ke belakang. Soal ininya memberikan apa? Memberikan apa ya namanya? Memberikan peneraan entah klasifikasi atau apa itu terbuka. Selama kalau ada materi itu bisa ditaruh klasifikasi di atasnya, bisa diubah-ubah zaman sekarang. Kita nggak terpaku pada itu kan. Kalau zaman kartu katalog yang masih di kartu ketik, nah itu klasifikasinya macet kan. Kalau ini sih bebas. Sementara komentar saya itu dulu. Laporan selesai. Bahwa dia mempengaruhi praktek kesenian. Ada bayangan. Nah, hal yang kita coba bertanyakan lah. Soalnya terutama ya tadi ya, pertanyaan yang sering kita melihat sebegitu banyak file dan itu ya. Terus saat sekarang kita melihat seni rupa gitu, sama ya seperti tadi Pak Pai juga udah bagus, ini harus ada strategi baru karena apa, misalnya kata teror produk misalnya Mas Hedi bikin lagi gitu, belum tentu dia bisa sekuat itu lagi gitu, resonansinya itu belum dia bisa serelevan gitu. Ya akhirnya ya Kehidupan sekarang pun juga ya kita akhirnya mau menikmati dari ruang galeri lain yang privat apa. Dan kalau misalkan mau pada akhirnya melangkah lebih jauh dengan suara itu keras lah gitu, bagaimana suara maksudnya tuh mungkin yang kayak tadi itu juga susah apa bilang tadi mas tadi itu lebih ke keipanya aja lah gitu ya. Itu mungkin ya kita tidak mau berpretensi ya. Kita maunya bisa berkontribusi juga, bisa ikut pengaruh atau minimal ya saling sharing lah. Biasanya cuma maksudnya tuh kayak yang sekarang yang kita lagi pikirin itu tadi. Gitu. Misalkan mau ini kan kita udah yang terbelakang gitu. Dan memang kita sebenarnya sehari-hari mau ngumpulin yang lama-lama gitu ya. Itu asik gitu. Itu kerja sehari-hari itu tuh asik dan menyenangkan. Makanya kayak kita bikin kayak gini, itu udah yang kayak misalnya melihat dari belakang. Tapi kita kan juga nanti kan terus nih ke depan gitu ya. Ya mungkin pada akhirnya ada persoalan juga soal keberpihakan juga. Kita belum mikirin banget sih sebenarnya. Ada lagi, tapi istilahnya praktek seni rupa yang macam apa yang akan kita prioritaskan, dokumentasikan. Itu kita lagi nanya-nanya, lagi nyari tahu, lagi coba melihat lebih luas. Karena buat kita itu ya yang enggak apa ya, misalkan kayak sekarang nih kayak kita bikin ini dan kita sharing itu sebenarnya ya niatnya sederhana kan, masih lihat, pengen tahu tanggapan orang terhadap seni rupa, maksudnya yang menyentuh isu-isu publik gitu ya, menyentuh isu-isu penting dalam kehidupan yang sebagian di katalog itu buat beberapa itu termasuk penting, ada yang iya, ada yang enggak, tapi buat kita aku secara pribadi ya itu ya inilah bisa dibilang mengapa dalam hal ini dalam ada saat tentu itu yang memberi pengaruh minimal harus dirupanya sendiri atau dalam hal isu itu juga. Dan yang sekarang itu yang ke depan sih kita bisa mikirin dulu apa praktek seni visual macam apa yang harus aksikan dan pada akhirnya mungkin akan melihat aktivitas akan mendapatkan persepsi lain dan itu memicu melakukan strategi baru mungkin gitu ya. Karena kalau sekarang ya itu kan sangat mudah ya, karena ya sekarang era digital lebih mudah gitu, karena seniman bisa ngasih dokumentasinya lewat email atau apa dan nanti kita melihat mencoba mendata pameran apa saja atau proyek apa aja dan kebanyakan adalah ya pameran yang pameran ini itu dari satu galeri ke galeri lainnya lalu bagaimana apa karya-karya itu ngomong apa dan bagaimana dipunya itu terus terang kami mempertanyakan gimana ya kami di sini juga bukan karena wah itu lagi jadi memang lebih masalah justru kami di sini memang mempertanyakan mau apaan sih bukan justru mau menunjukkan oh ini loh karya-karya hebat dan apa serupa dimengerti ada apa sesuatu yang wow kita sendiri posisi seperti itu dan lagi nyari-nyari moga-moga agak bentuk-bentuk baru. Pak ini terlalu merendah ya negaranya karena kalau tadi menjawab juga gitu ya, dia menjawab juga tadi pertanyaan Pai tentang tidak adanya apa kontinuitas dari Mulyono dulu kemudian praktek seni yang sekarang gitu ya. Sebenarnya yang justru sisi positif penerbitan atau keberadaan IVA yang seperti menurut saya seperti geledek di siang bolong gitu ya, bahwa ketika orang Indonesia sangat tidak peduli dengan dokumentasi, tiba-tiba ada orang yang mendedikasikan 24 jam hidupnya untuk ngulik masalah-masalah arsip gitu ya. Menurut saya itu gila gitu ya. Ya nggak lupa. Itu gila banget gitu ya. Ketika orang sangat nggak peduli sama katalog gitu ya, katalog pameran, udah dapat gratis, terus dibuang dan lain-lain. Ini dikumpulin gitu. Itu satu. Kemudian kedua, saya juga kalau saya lihat-lihat lagi, sebenarnya saya juga rada mancing gitu ya. Kalau ngomong keberpihakan, sebenarnya tadi sebenarnya sudah berpihak gitu ya si IVA ini, karena kalau saya lihat-lihat dari pemilihan fotonya aja gitu kan, kenapa dipilih foto itu nggak mungkin tiba-tiba ini aja gitu kan, itu pasti ada unsur keberpihakan gitu. Jadi dan juga yang tadi gitu ya berkait dengan kontinuitas, sebenarnya dengan terbitnya 4 sebutlah katalog ini, itu kan membuka persepsi orang tentang timeline gitu kan, tentang kesejarahan, bahwa ada tunutnya, bahwa itu tidak lengkap silahkan lihat di website IVA gitu kan, mungkin di sana ada semua gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya kayak tester gitu kan, atau teaser gitu kan, ini loh kita punya loh rangkaiannya kan gitu sebenarnya. Jadi menurut gua sesuatu gitu, ini penting banget. Itu satu. Kemudian apa ya, sementara lupa. Jadi itu aja dulu. Tadi ditanya si Vice Net, ini dijawab juga sebenarnya dengan katalog ini sebenarnya. Mungkin tidak terlalu bermanfaat secara langsung pada karya si seniman, tapi justru pada pengembangan seni rupa sebagai satu bidang keilmuan tersendiri atau bidang praktek tersendiri, gitu, bahwa ada loh sejarahnya yang harusnya kalian tidak bisa diskontinuitas ketika melakukan praktek berkesenian. Dan ini loh, pengembangan keilmuannya sebenarnya basicnya kan didokumentasi. Ketika lu mau buat penelitian, kayak orang-orang si komentar yang kurator-kurator efek Sarsono di Singapura dan lain-lain, mereka research gitu, dan itu pentingnya sebenarnya kan, bahwa ketika lo buat pameran, risetnya harus gila-gilaan. Dan saya nggak tahu di Indonesia ada atau nggak kayak gitu ya, karena saya bukan orang yang ngerti banget kesenian, tapi setidaknya jangan-jangan si IVA ini mengajari bahwa lo kalau kurator kerjalah yang baik gitu kan, ada risetnya. Kalau lo penulis jurnalis di koran, itu bangga loh, jangan jadi kurator deh gitu kan. Jadi menjadi penulis, menjadi wartawan seni rupa di sebuah koran, di sebuah majalah, itu membanggakan gitu. Dan itu sebuah profesi yang hebat. Jangan kemudian berkeinginan jadi kurator, kayaknya duitnya banyak jadi kurator, enggak gitu. Jadi jurnalis itu hebat loh. Nah, itu kan sebenarnya mungkin salah satu cita-citanya IVA, jangan-jangan itu gitu. enggak tahu. Karena kok kayaknya ini IVA ini agak merendah banget, karena menurut saya penting banget. Begitu, terima kasih. Karena kan bilang kita masih mencari siapa yang mau didokumentasikan, siapa yang mau diarsipkan gitu. Terus tadi ngomong teaser, sebelum saya nanggapin, saya mau nanggapin teaser ya. Gitu. Kalau saya punya pengalaman gitu dalam soal kumpulan arsip apa-apa di masa lalu. Jadi kalau saya lihat katalog yang kayak gitu, itu saya buka sekilas beberapa itu, saya bisa tahu kira-kira, bisa bayangin bahwa yang ada di balik itu kira-kira berapa gitu. Dari katalog yang saya lihat di situ, melihat katalog ini aku bisa lihat ini bahwa IVA itu punya kumpulan foto, dokumen, apa dari hanya katalog itu mungkin bisa jadi 100 kali lipat dari yang kita punya di komputer kita masing-masing. Itu gede sekali itu kalau dari katalog. Tapi balik ke soal tadi, soal si ciri khasnya. Jadi gini, saya balikin pertanyaan kepada IVA gitu ya. Seni rupa itu, para pelaku seni visual itu tuh perilaku mendokumentasikannya kayak apa gitu ya. Soalnya kalau orang biasa itu akhir-akhir itu manusia ini kayaknya pengen hidup abadi gitu. Jadi momen-momen penting, keponakan saya itu makan di sushi teh itu langsung dipotret gitu kan, ikannya gitu. Terus ketemu siapa, foto-foto gitu ya. Kalau sendiri dipotong nggak? Wah, cuma nggak. Jadi anak-anak sekarang itu karena mereka punya alatnya, begitu punya alat walaupun kameranya abal-abal gitu, BM gitu kan, mereka mau motret gitu, tetap mendokumentasikannya. Kemudian itu soal dokumentasi kan. Kecenderungan masyarakat umum cukup kuat gitu. Kalau seniman malah nggak tahu gitu. Kalau para kontributor Indo Progress itu malah nggak tahu gitu gimana. Terus satu lagi kecenderungan archiving gitu kan. Jadi kalau kau lihat di Facebook gitu, orang-orang biasa yang di Facebook itu sekarang mulai pada masang fotonya gitu ya, foto dia SMA gitu. Terus nanti kalau yang umurnya tua-tua itu gak tahu Gue muda sih nggak tahu. Jadi yang umurnya di atas 40 gitu tuh kadang-kadang naruh fotonya waktu dia kuliah semester 1 gitu, kelihatan beda banget. Terus nanti fotonya waktu bayi gitu kan. Jadi para pengguna Facebook itu di foto albumnya itu dia pengen pengen ke masa lalu gitu kan. Dan dia akan seneng sekali kalau ternyata dia masih nyimpen gitu kan fotonya. Udah bulukan gitu, stain gitu, terus di-scan lagi kan. Nah, jadi kecenderungan archiving itu menjadi penting buat masyarakat umum gitu kan. Mereka pengen mengarchive gitu. Bahkan nggak hanya tentang dirinya, belakangan sudah ada yang ngepost foto tentang Jakarta zaman dulu gitu ya, pacoran yang mana. Nah, itu adalah masyarakat punya a certain degree of gitu ya, kecenderungan untuk hidup abadi. Archiving itu ada kecenderungan untuk hidup abadi. Nah, pertanyaannya ketika balik ke seniman, jangan-jangan seniman itu kayak gitu juga enggak? Jangan-jangan seniman mungkin pikirannya beda gitu kan. Gue bikin karya harus dihancurin sekarang gitu kan. Kalau pikirannya pisah aja pada gitu, berarti pekerjaannya IPA akan berat karena dia harus menjalin gitu kan. Ini para seniman tuh gimana sih ininya kecenderungan mengasipkan dirinya, mendokumentasikan dirinya? Oh, tidak terlalu istilahnya yaitu mereka bisa punya kamera, dan punya peralatannya, punya komputer. Jadi kadang-kadang kita tuh terima, misalkan oh ya siapa, misalkan bikin loko gitu kan, takdir dong gitu, nah dia datang atau dia kita kasih folder segala macam, hingga nanti kita sesuaikan dengan sistem database kita. Itu kebanyakan seperti itu yang mudah-mudahan ya, dari kemudahan teknologi sekarang. Tapi memang kalau misalnya katakanlah ansip sampai 2000 awal itu masih pakai banyak sekali masih pakai negatif gitu, foto lah ya, terus masih teks itu juga fisik gitu kan, terutama ya kayak dulu ini kan IPA ini kan transformasi dari Yayasan Sri Jumati ya, Jumati itu dulu lebih kayak apa ya, yayasan pengembangan seni rupa kan, saat dulu 90-an, dan itu memang tidak ada, maksudnya hampir minim sekali, sedikit sekali seniman yang punya peralatan, dan ibaratnya ya memang yang makanya masih banyak yang kayak misalnya koleksi 90-an itu memang dari seperti art house dan juga seniman Jogja, dan apa itu memang YSC itu berfungsi sebagai dokumentator khusus si Rupa Jogja jadinya, dan apa yang kebanyakan seniman-seniman itu nggak punya. Dan buru-buru mikirin ngansipin, ibaratnya alatnya juga punya sendiri. Jadi memang apa kalau ngomong soal yang sebelumnya itu enggak, bilang itu karena persoalan teknologi dan ya fasilitas. Tapi kalau sekarang sih lebih mudah, cuma lalu mereka akan ya kebanyakan terus nanti akan mereka menganggap bahwa harus selalu memasukkan portfolio dalam website, mereka punya website dan menganggap itu arsipnya, yang buat kita agak ya atas itu ya gitu. Jadi kita juga tidak hanya mengumpulkan portfolio mereka gitu, tapi juga seperti mereka misalkan mungkin nggak terlalu peduli dengan katakanlah liputan-liputan gitu atau yang di atau tulisan-tulisan atau apa, masih sebatas bikin portfolio, nanti dimasukin ke website, bikin websitenya, kita ngeliat oh gambar-gambar, jadi memang tetap harus dari kita harus. Jadi ya mungkin juga ya maksudnya pada akhirnya kayak ngomong tentang arsip dan apakah arsip itu ya itu orang seniman sih kalau seniman mendengar arsip oh iya ya mungkin portfolio gue ya gitu ya. Kadang-kadang kan sekarang gitu oh lihat aja website gue, tapi Pak Apandi itu karena keluarganya sih bukan Pak Apandi, keluarga Apandi mengarsipkan apa semua arsipnya dengan sangat baik, dan maksudnya kita juga kadang-kadang jangan-jangan nggak tahu mana nih. Jangan-jangan karena mengarsipkan dengan baik itu makanya Pak Apandi jadi yang selalu paling top gitu ya sebagai maksud, atau keluarganya mengarsipkan dengan baik karena dia sudah dianggap wow gitu, itu hasil yang penting gitu. Tapi ada, kalau aku melihatnya ada ini juga, ada unsur dengan karena dia mengarsipkan dengan baik sekali, mulai dari sampai foto-foto pribadinya gitu ya, foto pribadinya itu di-scan, diputaran semua oleh Museum Avandi, dan ibaratnya orang mau jadi sangat mudah jadi peneliti mau datang, dan itu bukan cuma karya-karyanya tapi juga aspek-aspek kehidupannya dan rekaman sejarah. Waktu itu dia pada saat dia residensi, waktu itu belum pernah residensi dia, gimana pribadinya itu sangat jelas gitu. Jadi mungkin karena itu banyak orang dengan gampang misalnya menulis dia atau melihat betapa dia sangat besar gitu. Foto dengan Mulyono segala macam. Jadi apakah mungkin karena ya apa dengan sadar gitu apa ini dan keluarganya melakukan dengan sadar dan mempresentasikan kesenimanannya lewat itu, dan emang itu mempesona banget apa arsipnya. Dia sangat banyak. Dia saat itu mungkin juga punya duit belum bisa beli kamera, dan ada kamera film juga. Mungkin sangat narsis ya, sangat banyak kamera dan banyak sekali ini kita seolah bisa memahami dia. Mungkin itu ini. Keluarga lain nggak terlalu melakukan itu, kayak kan Pak Haryadi misalkan ya memang itu ngejar-ngejar di mana-mana, pasti minta tolong kita juga begitu ya. Haryadi semua itu kalau Sudiono masih yang paling penting memang untungnya kita masih dapat ya, misalkan tapi kita nggak terlalu yang sebenarnya. Karena nggak enak kalau punya juga, masih nggak enak sama almarhumnya, kita belum terlalu menjalin hubungan dengan keluarga responden kami. Nggak enak, ada kayak gitu. Misalnya sedikit pada kita bicara soal bagaimana apa tema-tema yang terlupakan, bagaimana praktik yang terlupakan, dan bagaimana apa seni supaya diri dampaknya dan juga punya daya mendorong atau tidak. Kita bicara juga tentang tadi kuratorial dan penulisannya, tapi kita terbatas dengan waktu. Maka sebelum saya menutup diskusi ini, saya kembalikan kepada dua abang kita di sini untuk memberikan semacam catatan diskusi. Bang Ediko dulu mungkin Bang. Bagi saya sih jelas ya adanya IVAA ini ya, seru. Cuman juga bagaimana si publik ini merasa digelitik, kemudian dipicu. Kalau tidak dia hanya sebagai ya wadah atau sampah yang dikirimin dicarikan bukan apa akhirnya respon balik dari ya dalam semangat pertama ya. Saya sih berharap saya sendiri secara akhiran ngumpul-ngumpulin sendiri jadi sebisa coba-coba mengatur akhirnya kelahan jadi aja cuma tadi saya kira teman yang boleh bilang sekarang penting representasi geografis boleh kita pikirkan. Saya sendiri nggak tahu ya kondisi kita sendiri tapi kalau itu mungkin dijangkau dan sebetulnya bukan berarti lembaga besar kan harus gimana caranya menghasut orang agar melakukan hal yang mirip setiap inisiatif bagus kayak begini menghadapi geografisnya begitu besar gitu hampir selalu tenggelam gitu karena terlalu luas gitu, terlalu banyak gitu. Flores, Papua, ngomong itu nggak pertahanan bener gitu. Tapi bagaimana caranya mungkin pikir ke depan berhubungan dengan lembaga-lembaga tidak perlu di injeksi racun yang sama, dia memang bisa jalan terlarang gitu. Lembaga atau individu, saya kira banyak individu juga ya. Di Flores ada satu museum yang bagus di Beli-Beli. Saya orangnya udah meninggal, jadi ada museum yang terbit. Jadi mestinya ya, ada koneksi kayak begitu-begitu, belum lagi yang sifatnya individual, orang yang ada berminat aja gitu. Ya begitu. Ya teman-teman, demikian bincang-bincang kita tentang katalog reka alam praktis visual dan isu lingkungan di Indonesia. Selain saya sendiri memang yang awam dalam hal seperti ini, buku seperti ini cukup membantu untuk mengetahui sebuah sisi lain dari kehidupan kita gitu. Apa yang sudah dilakukan, apa usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menanggapi dengan masalah kita sehari-hari. Walaupun juga dengan ini kita akhirnya dipicu untuk membicarakan dan juga berpikir tentang isu-isu lain, masalah-masalah lain yang tentu saja tidak bisa ditanggapi dipenuhi oleh buku ini. Dengan demikian saya kembalikan. Terima kasih kepada Berto, terima kasih kepada Hilmar Farid dan Edward Said, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Maaf kalau ada kekurangan mengenai suara dan segala macam.